Oke, Mas Jonas, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke, semangat banget nih ya, Mas ya. Mau ngapain nih hari ini, Mas? Kita pagi ini akan uji tes lagi, Mbak. Oh, uji tes lagi. Wah, kok senapannya bagus sekali ini, Mas. Senapan apa ini, Mas? Ini senapan PCP LDT Black Warrior AK. Wah, mantap ya. Unitnya baru ya ini, Mas ya? Ya, ini unit baru dan akan langsung kita tes. Oke, akan langsung dites. Untuk kiriman hari ini mau kirim PCP LDT Black Warrior AK ini mau kirim kemana, Mas Jono? Kita ada pengiriman ke daerah Sulawesi Tenggara. Wih, jadi senapan seperti ini bagus kayak gini bisa kirim ke Sulawesi ya, Mas? Tentu ya? Bisa. Tentu bisa. Oke, ini kiriman atas nama Bapak siapa, Mas? Atas nama Bapak Jamdin. Jamdin dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Wih, mantap sekali. Oke, kali ini kita akan uji tes berapa meter, Mas? Kita pakai jarak kurang lebih 20 meter. Dan segitu ya, kita guys, pakai ya? Pecahan batu bata. Oke, jadi jaraknya mau diuji tes sama Mas Jono itu sekitar 20 meter di sana nih targetnya. Jadi cukup lumayan jauh juga. Oke, Mas Jon, langsung saja eksekusi sekarang juga. Baik, selamat pagi, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Jamdin dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk ini senapannya ya, Pak, PCP LDT Black Warrior AK. Dan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya, Pak. Sasaran ya, Pak, dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran. Dan sasaran terakhir. Mantap sekali, tepat sasaran semuanya ya, Pak, dan langsung hancur. Untuk kondisi. Oke, Mas Jono, gimana nih untuk unit senapannya, uji tesnya, Mas? Mantap sekali. Wih, mantap sekali ya. Tadi jaraknya sekitar kurang lebih 20 meter ya. Kurang lebih 20 meter dengan targetnya batu bata ya. Sampai hancur 3 targetnya. Mantap ya. Oke, Mas, kira-kira kalau para sahabat bediler yang ada di rumah mau beli senapan sekeren ini juga, caranya gimana, Mas? Langsung saja bisa hubungi CS kita yang nomornya ada di bawah sini. Oke, jadi bisa ya, Mas ya? Bisa. Bisa kirim kemana aja nih, Mas? Bisa ke seluruh Nusantara. Wih, mantap sekali ya. Selain itu juga bisa COD ya, teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang ingin punya senapan sekeren ini, bisa untuk langsung hubungi Mas Jono. Bukan. Bisa langsung untuk hubungi nomor CS kami. Oke, Mas. Nah, untuk unit ini kira-kira powernya gimana, Mas? Powernya cukup besar dan mungkin juga sudah bisa untuk big game juga ini. Oke, jadi sudah bisa untuk big game. Kalau untuk kompetisi gimana, Mas? Wah, sangat rekomend ini. Oke, kalau untuk powernya kira-kira stabil nggak? Kalau digunakan untuk kompetisi kayak gitu gimana, Mas? Kalau untuk powernya tadi, yang pertama kita isi di 2500 dan kita gunakan 3 target dan stabil. Dan tidak ada perubahan untuk reticle teleskopnya. Oke, mantap ya jadi ya. Untuk mimisnya, biasanya kalau pakai senapan-senapan yang bagus kayak gini, mimis yang rekom itu kalau pakai mimis apa ya? Yang paling bagus biasanya Barracuda Mat, tapi ya, kita di sini kita pakai yang paling standar, kita pakai Hercules. Hercules itu kira-kira sudah bagus belum, Mas? Sudah bagus. Sudah bagus. Jadi kalaupun kalian uangnya, jadi kalaupun kalian nanti inginnya mimisnya yang low budget, Hercules itu sudah cukup mumpuni ya, Mas? Sudah. Ya. Oke, kalau mau yang lebih bagus juga bisa pakai Barracuda Match. Ya, seperti itu teman-teman bediler. Jadi untuk kalian yang ingin order senapan ini, bisa untuk langsung hubungi CS-nya ya. Untuk uji tesnya tadi mantul sekali dengan jarak 20 meter. 3 target berhasil hancur, ya, seperti itu. Unitnya spek big game juga, terus juga spek kompetisi juga, support magazine single shoot, dan juga untuk unitnya tampilannya modelnya keren sekali nih. Ini kelihatannya seperti replika AKM-16. Wih, AKM-16. Keren sekali, keren ya. Seperti itu, jadi untuk unitnya ini akan segera dikirim ya. Dikirim ke Bapak Jamdin. Jamdin dari Sulawesi. Jadi sudah diuji tes, sudah di quality control. Jadi untuk Bapak Jamdin, mohon ditunggu ya untuk unitnya. Akan segera dikirim, semoga selamat sampai tujuan. Dan terima kasih atas orderannya. Begitu, Mas? Iya, siap. Oke, sekian. Terima kasih.